Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membuat plastisin triceratops. Pertama-tama, kalian siapin dulu ya bahan-bahannya dan juga alatnya. Lalu, kita buat bagian badan triceratops ini terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan bagian ekor. Lalu buat 4 bulatan kecil, dibuat agak kerucut nantinya, itu akan menjadi bagian, ya betul, kaki. Selanjutnya kita membuat rumbainya. Rumbainya ini waktu awalnya bulat, lalu dipipihkan, kemudian dipotong menggunakan pisau plastik. Kita pasangkan kakinya. Setelah itu bagian kepala. Awalnya bulat ya, kemudian agak dimanjangin dikit. Kita buat bagian mulut dan hidung menggunakan tusuk sate. Selanjutnya kita buat total untuk rumbai dan juga badan. Selanjutnya kita buat bagian mata. Bagian mata ini memang agak challenging karena harus disesuaikan dengan bagian kepala agar terlihat proporsional, jadi nggak kelihatan kayak tuh kayak iguana. Pokoknya kalian coba aja ukurannya, disesuaikan. Supaya kelihatan lebih bagus. Okay, final touch. Kita bikin tanduk. Aku sebenarnya nggak ngerti banget sih masalah dinosaurus. Aku pernah lihat ada yang tanduk 1, tanduk 2, tanduk 3. Bagi kalian pecinta dinosaurus, bisa isi komentar ya di bawah kalau misalkan aku ternyata salah menamai dinosaurus. Oke, udah jadi. Selamat mencoba.